Namaku Nisa. Usiaku 12 tahun. Aku duduk di kelas 6. Aku mempunyai bakat melukis dan sering mendapat juara melukis di sekolah. Tapi papa dan mama sword on my back. You don't know how to act. Aku deg-degan. Berdoa aja sayang, menang ataupun kalah, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mas selalu bangga sama kamu. Makasih ya, Ma. Thank you.
Yang mana juara tiganya? Ini Bu, silakan ke depan nak. Ini sebagai juara tiganya, tepuk tangan dong. Dan ini piala untuk juara kedua, silakan ke depan nak. Selamat ya. Terima kasih Bu. Dan ini piala untuk juara ke-1, silakan ke depan nak. Ya, ini selamat ya, pertahankan prestasimu. Terima kasih kepada kepala sekolah dan saya persilakan anak-anak untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya. Ngerjain PR. Enggak, kok. Sini, mana? Aku bantuin. Ini. Nah, itu kayak gini ya. Nah, itu dari sini. Nah, kalau yang ini tuh ya hasilnya dari sini. Terus ini dibandingin sama kayak gini gitu.
Makasih ya, Nisa. Iya, sama-sama. Ma, kata Bu Guru besok ada rapat orang tua, jadi Mama atau Papa harus datang ya. Wah, Papa aja yang datang. Mama lagi sibuk di kantor. Eh, kok gitu sih, Ma? Papa juga lagi sibuk di kantor. Mama nggak bisa, Papa aja. Mama aja. Papa aja, Mama nggak bisa. Mama aja. Papa aja. Mama aja. Eh, Papa aja. Ah, udahlah. Berat dulu. Eh, Kak, aku tunggu, Kak. Kalanya sendiri. Ketinggalan? Iya kayaknya. Ah, gimana dong? Bisa? Ayo cepat kumpulkan PR kamu. Buku PR aku gak ada, Bu. Dan kamu, Lina? Sudahlah, kamu pasti tidak mengerjakan PR. Lina ngerjain kok, Bu. Apa sih kamu? Gak tahu aja Ibu kalau aku gak ngerjain PR. Kamu ya? Sudah, Lisa. Kumpulkan cepat PR kamu. Tapi, Bu, PR saya ketinggalan. Astaga, Lisa. Sudah Ibu bilang, jangan. Tapi Bu, PR saya benar-benar keting. Sudah, kalian berdua keluar. Lina, maafin aku ya, gara-gara aku kamu jadi dikeluarin sama Bu Guru. Sudahlah, santai saja, aku udah biasa ini. Tapi kan kamu ngerjain PR, padahal kalau kamu ngumpulin kamu gak akan dikeluarin. Ngapain dikumpulin? Aku ngajain PR juga, Ibu Tia gak bakal percaya. Tapi kan... Udahlah, gak apa-apa. Kok kalian di luar kelas? Gak ikut belajar? Kita gak ngajain PR, Bu. Benar, Nisa? Enggak, Bu. Jadi gini, Lina tuh sebenarnya ngerjain PR. Cuma Bu Tia langsung nuduh kalau Lina nggak ngerjain PR. Oh gitu. Kalau Nisa, kenapa? PR aku ketinggalan di rumah, Bu. Oh, Ibu. Jadi permasalahannya. Gini ya. Dengerin, Ibu. Kalian harus berani kalau kalian dituduh tidak benar. Ibu Tia pasti akan mengerti kalau kalian bicara dengan baik-baik. Ayo sekarang ikut sama Ibu. Tapi Ibu Tia. Udah, biar Ibu yang bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bu Sani, ada apa? Ini loh, Bu. Apa Ibu yang menyuruh mereka keluar? Iya, mereka kan gak ngerjain PR, jadi wajar kalau saya suruh mereka buat keluar. Ibu tahu tidak sebenarnya Lina itu mengadakan PR. Hanya saja dia itu tidak bilang langsung kepada Ibu, karena Ibu